Oke, what's up bro? Kali ini saya akan memberikan 10 add-on Minecraft Survival kepada kalian secara gratis coy. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan melanjutkan video kemarin yang baru add-on sampai 5. Dan di video kali ini saya akan memberikan add-on 6 sampai 10 nya cuy. Iya, iya. Oke, langsung aja kita ke add-onnya. Karena kalian baik, ayo tembusin 1000 like di video kali ini. 100 like aja cukup ya guys ya. Oke lah, ayo like video ini sampai 100 like coy. Yang kagak like parah sih. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke add-on yang ke-6 coy. Oke, sebelum lanjut aku mau kasih tahu ke kalian dulu nih bahwa aku punya channel YouTube kedua untuk jaga-jaga kalau misalkan akun ini ke-hack gitu coy. Oke, jadi di video kali ini khusus untuk kalian yang minta game mod dan bang game mod dong bang kali-kali. Oke deh, saya akan upload game mod untuk di channel kedua. Ya, namanya Qcrap. Kalian cari aja di situ, saya akan upload game-game mod lagi gitu kan. Oke, tunggu apa lagi? Kalian subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya cuy. Oke bro, kita sudah di add-on yang pertama. Dan add-on pertama ini kita bisa memakan ore-ore gitu cuy. Ore-ore itu apa bang? Ore-ore itu ya ore-ore deh. Ya ore-ore itu ya ini cuy. Nah, bentar. Nah, ini ore-ore. Ya pokoknya hasil mining-mining kalian lah. Diamond semisalnya, gold ingot, diamond, gold, besi, coal dan tembaga dan semacamnya ya. Nah, kita cobain dan kita cobain yang ini aja cuy. Kita juga butuh susu untuk ngilangin efeknya gitu kan, karena efeknya keren banget asli cuy. Nah, kalian bisa banyak di sini, gua agak bisa cobain semuanya cuy. Kita coba gol batang ini, efeknya apa? Nah, kita mendapatkan efek absorption ya, itu efek absorption. Kita coba langsung ke efek gold nugget cuy. Kayaknya sih sama aja ini anjir. Sama aja ternyata. Tapi lebih cepat waktunya cuy. Kita coba emerald, apakah kita mendapatkan efek-efek keren? Kita coba aja. Dan wah, kita mendapatkan efek emerald juga cuy. Hero of the Village. Saya gak bisa jelasin ini efek cuy. Kalian cito aja sendirilah. Oke, lanjut kita coba ada cover ingot. Kita coba. Mendapatkan efek haste 4. Widih, keren-keren asli. Kita coba lagi. Coba apa ini? Nah, ini ada iron ingot, kita coba. Mendapatkan resistance 3. Mantap, lumayan. Lumayan coy. Oke, di sini ada diamond. Apakah efeknya sangat spesial? Kita coba aja lah. Dan boom, wow, banyak banget efeknya sih. Efeknya banyak banget. Kita coba di sini. Ada speed 6. Widih, haste, jump boost. Widih, regeneration, resistance, water breathing. Apa ini efeknya? Dan boom, wah. Iya cuy, ternyata lebih banyak ini efeknya, kalian bisa lihat di sini. Nah, ada haste. Wow. Lama banget waktunya, guys, asli. Haste, ada strength, ada regeneration, resistance, fire resistance, night vision, slow failing. Wow, banyak banget. Nah, oke, kita makan susu lagi. Nah oke, kalian kalau di HP gampang banget, kalian tinggal klik begini. Nah begini, aduh ketekan juga. Nah tinggal klik begini lalu klik tahan di layar, ini akan makan sendiri cuy. Nah begini. Nah oke, kita langsung saja lanjut ke add-on yang selanjutnya cuy. A few moments later. Oke,
kita sudah di add-on yang keenam dan saya Surpi Palin. Kenapa? Karena add-on ini memberi kalian XP kalau kalian menghancurkan ores seperti ini, cuy. Kita coba aja di sini. Hancurin ini dan boom. Kalian bisa lihat itu XP-nya, cuy. Banyak banget. Kita coba hancurin blok. Bukan blok sih ini, hancurin aja lah. Nah, kan kalian lihat XP-nya, cuy. Widih. Berjejer-berjejer banget. Baru 2 blok udah level 18 loh. Widih. Kita coba diamond. Dan boom. Banyak banget juga asli. Tuh kan. Gak kelar-kelar loh kalau gak kita ambil, gak kelar-kelar, cuy. Asli. Asli ini sih. Aduh, keren banget. Tuh kan. Kalian auto panen XP, cuy. Widih. Kita panen XP, guys. Oke, teman-teman. Kita sudah di add-on ke-8, coy. Oke, namanya More All Stool versi 5 RV. Warning 1 by Dexton Mod. Ada behaviornya juga, cuy. Nah, by Dexton Mod More One Tools P5. Langsung saja kita coba ke add-onnya, cuy. Gas. Dan add-on ke-8 ini memberikan kalian tools-tools terbaru di Minecraft dan kalian bisa mengcraftingnya, cuy, keren lah. Nah, kalian bisa cari aja yang di kreatif di search di paling bawah. Nah, di sini banyak banget item-itemnya. Gak cuma item-item gini doang, guys. Tapi juga ada blok-bloknya gini loh. Aduh, keren banget sih ini asli. Ada jade block, ada ruby block, ada mid, wah pokoknya banyak banget ini. Nah, ada hammer stable, kerennya. Item netherite chest, banyak banget sih ini. Bukan keren-keren, guys, asli. Kalian wajib coba ini asli, cuy. Kalian wajib coba, cuy. Ini asli keren banget, cuy. Kita ya, saya gak bisa cobain semuanya, guys. Kita cobain sebagian aja ya, guys, ya. Kita pakai celana. Kita pakai celana apa, cuy? Kita pakai celana ini aja. Dan pedangnya ya banyak banget sih ini. Nah, ini ada hammer stable. Kita juga bisa buat hammer stable ini jadi keren gitu, cuy. Dan ya tentu saja bisa di crafting. Cara craftingnya kalian cek aja di MCPDL. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, cuy. Nah, ini ada ruby block, hammer stable. Hammer stable, cuy. Widih. Kalian bisa mengupgrade hammer ini kayaknya, cuy. Oke lah, kita coba ini. Nah, boom. 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 Wow. Wow, kita memakai ini, cuy. Keren banget sih ini asli. Keren banget sih ini. Aduh. Bahaya ini. Kita coba ruby sword. Apakah OP? Ada babi. Halo babi, bunuh juga. Babi mau dibunuh, cuy. OP juga ternyata. Keren banget sih ini. Wah, pokoknya kalian coba aja sendiri, cuy. Oke, kita langsung saja lanjut ke add-on ke 9 kalau guys. Oke, nama add-onnya Adventure Plus. New mods, new foods created by Guardian Deep. Ada behaviornya juga. Namanya ya sama aja sih. Oke lah, kita langsung saja ke gamenya. Oke, teman-teman, kita sudah di add-on ke 9 kalau gak salah, cuy. Iya. Oke, kita langsung saja buka inventory kita di item share ini. Kalian scroll ke bawah. Nah, di sini banyak item plus-plus. Ya, plus-plus gitu, cuy. Dan juga kalian akan menemukan, kalau kalian survival, kalian akan menemukan mobs baru, tanaman baru. Ya, pokoknya baru-baru semua ya, gitu ya. Di sini ada iron gold dust. Nah, di sini banyak banget, cuy. Kita coba aja sebagian ya, cuy, ya.
Pokoknya keren juga. Ada Peking, wow, ada Peking helmet. Ada helm Peking, cuy. Nanti kita coba. Oke, kita coba segini aja, jangan banyak-banyak, takutnya kelamaan. Kini bentuknya kayak katana. Mari kita bunuh dulu hewan. Apakah OP? Jangan hewan, cuy, ini aja. Mati kau. Mati juga ternyata. Oh, keren banget sih ini. Ada salt bread. Wow, ada salt bread, cuy. Kita makan. Dan ya pasti ini mengenyangkan banget kalau disurvival, cuy, gitu kan. Ada picking helmet. Wow. Ada ini apa, cuy? Turtle cheese plate. Picking helmet with the blaze crown. Blaze crown, kita coba ini, cuy. Bentar. Blaze farm. Widi. Ini menjadi cowboy gitu kan ya. Pokoknya dengan addon ini kalian menemukan sesuatu yang baru di Minecraft. Jika kalian bosen dengan Minecraft, itu-itu aja gitu kan. Dan ya, kita langsung saja lanjut ke addon yang terakhir, cuy. Oke, cuy, kita sudah di addon yang terakhir. Namanya Elingo Spending Machine Addon. Creator the MCPDL. Kalian bisa aja lihat di MCPDL. Ada juga behaviornya, ya sama aja, cuy. Kita langsung saja coba. Oke, teman-teman, kita langsung saja coba. Ini ada ya, kalian lihat aja inventory, cuy. Ke search ke bawah. Nah, di sini banyak banget itemnya, cuy. Ya, kalian akan diberikan mesin-mesin untuk memperindah dan pastinya mempermudah survival kalian, cuy. Ya, karena kalian akan mendapatkan efek-efek keren gitu kan kalau misalnya kalian menggunakan mesin-mesin ini, cuy. Nah, mesinnya di sini banyak banget pokoknya. Dan cara ininya cara craftingnya kalian tinggal cek aja di MCPDL. Kenapa nggak di sini aja, bang? Ya karena seenggaknya kita menghargai pembuat addon ini, cuy. Oke, kita langsung aja coba aja ini. Namanya Diamond Can, strength 35 detik. Dan iya, emang, cuy, kita mendapatkan strength 35 detik. Kita mendapatkan strength 2, lumayan sih. Ada juga TNT Can speed. Ah, speed TNT Can gimana ini? Kita coba aja makan gitu kan. Dan wow. Wow, ada TNT-nya, cuy. Wow, keren banget. Di sini juga ada Ancient Chain regeneration resistant, fire resistant. Dan iya, asli, cuy, banyak banget. Nah, kan regeneration resistant, fire resistant. Ah, pokoknya banyak banget, cuy. Kalian mendapatkan sesuatu yang keren. Widih, kita makan dulu ini. Makan dulu susu gitu kan. Nah, ini ada Doritos. Doritos. Doritos, kita makan dulu. Mendapatkan efek apa? Efek apa ini, guys? Weh, efek apa ini? Energi speed 2. Wow. Speed 2. Wow, keren juga. Di sini ada juga uangnya, cuy. Ya, kalian mungkin bisa jual beli di Minecraft ini. Jadi Minecraft ini lebih seru gitu kan kalau kalian main dengan teman kalian pastinya, cuy. Oke lah, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Mohon maaf jika add-onnya keren semua gitu. Ya, asli, cuy. Add-onnya keren semua sih. Oke lah, kalau kalian suka dengan video ini, tinggalkan like. Dan kalau gak suka, like juga, cuy.